Kalau udah ke London nggak mampir ke Trevithick and Hill tuh kayaknya kurang, karena Trevithick and Hill itu ya dari tahun 1805. This is the original gentleman shop. Mereka nggak ada pomade, mereka fokus di aftershave. Kalau lo pernah lihat video kita yang di Bangkok, kita pernah datang dan nyobain cukur di Trevithick and Hill. Ini adalah headquarter mereka, jadi buat lo yang mau nyobain the real Trevithick and Hill dan dicukur asli sama orang Inggris, go to this shop. Karena yang di Bangkok itu dicukur langsung sama, nggak dicukur langsung oleh orang Inggris, tapi dicukur langsung sama orang Thailand. Soho. Jadi di sini ada Murdoch London, salah satu barbershop yang quite premium. Full service-nya 100 pound atau sekitar 1,7 juta. Itu dapat shampoo, haircut, wet shave dan signature facial. Kalau mau haircut biasa aja itu 45 pound atau sekitar 800.000. Tempatnya iya, cuma lebih simple, lebih modern. Enggak terlalu banyak main kayu-kayuan ya. Sih. Tapi kita nggak tahu kualitasnya kayak gimana. Ada 3 cabang, Soho, Covent Garden, Liberty, dan Shoreditch. Kalau mau kesini, appointment dulu di murdochlondon.com. Salah satu tempat yang, salah satu barbershop yang recommended juga di London. Soho adalah tempat brand-brand mahal dan terkenal di dunia ngumpul semua di sini. All the rich and luxury brands ada di sini. Lagi pada diskon karena sekarang lagi summer sale. Jadi diskonnya 50%, 70%, dan kalau diskon di sini nggak dinaikin dulu harganya. Benar-benar originally harganya di diskon. Keliling-keliling Soho, sekarang istirahat dulu sebentar. Makan es krim, katanya Gelupo ini one of the best ice cream in London. Gila. 2 scoop 4 pound. 1 scoop 3 pound. Ya, oke sih, rasanya beda ya. Enggak bisa nemuin yang rasa kayak gini di Jakarta. Lembut banget. Enak. Yummy. Kental. Ntar kabarin aja ya, gue mungkin jam 10 baru pulang. Oke, mau nonton play. Jadi kita sekarang mau ke Westminster Abbey. Kita coba cari alternatif pakai tube. Kita akhirnya memutuskan ikutin sarannya Beno untuk naik, nah naik tube, tapi naik bus 7 stop. Cuman 10 menit. Jauh lebih bagus daripada tubnya. Tempatnya enak, proper. Bisa lihat pemandangan. Beneran pemandangan, Pak ya. Bukan pemandangan. Tapi beneran pemandangan. Yang menarik sekali hari ini adalah cuacanya bagus banget. Semua orang kayaknya lagi pada keluar. Kayaknya sih bakal jadi hari yang menyenangkan untuk hari ini. Oh ya, by the way, kita sekarang lagi ada di, gak usah tunjuk deh, London Eye. That's a wrap for the day. Jam 9. Ini orang-orang lagi pada party. Kedengeran gak sih? Jadi kalau summer tuh mereka memang ada excitement yang mereka build dengan sengaja. By the way, gue akan kasih lo sesuatu untuk penutupan hari ini. Gue mesti ke stasiun, kita naik itu kan bus. Hey, Ji. Nah, hati-hati ya. Yuk. Hati-hati pulang. Rutenya naik bus kan? Yes. Hari ini kita pisah sama Fatsi karena Fatsi harus balik duluan sekarang jam hari ini jam 4. Dia pindah pesawat.
karena harus ada syuting satu project hari Senin, which is gak kekejar kalau misalkan balik besok sama kita. Jadi dia balik hari ini. Sekarang gue lagi ada di Buckingham Palace. Ini adalah tempatnya Ratu Inggris tinggal, Prince Edward tinggal. Prince Edward? Namanya Prince Edward bukan? Kalau nggak salah Prince Edward. Prince Charles tinggal. Ya di sini lah, tuh benderanya lagi naik, berarti ada penghuninya di dalam. Ini gue pakai, hari ini udah seharian pakai Chief Clay. Strong banget dan kering buat kalian yang mau cari pomade yang kering dan enak untuk diatur terus lo gini-giniin natural gitu kan, sekarang lagi pengennya natural kan. Nah, ini clay sampai jam 9, tadi gue pakai jam 8 kayaknya, seharian keringetan hari ini terutama cuacanya panas, masih bertahan. Cobain Chief Clay ya, jangan lupa, keren banget. Buat lo yang suka rambut yang kering, bisa ditata natural. London, hari Sabtu, satu hari sebelum kita pulang, kayaknya ini merupakan hari paling panas selama kita di sini. Orang-orang pada keluar, pakai celana pendek, tidur-tiduran di rumput. Mereka jarang banget sih bisa ngerasain yang kayak gini, sedangkan kita kayaknya udah biasa sehari-hari. Tapi mereka seru sih, kayak tamannya soalnya keren. Udah gitu bersih juga. Mereka bawa minuman, makanan, terus udah tinggal duduk aja di sini ngobrol-ngobrol. Terus malamnya tuh sunsetnya tuh lumayan panjang gitu. Jadi kita baru sunset 9:30. Jadi kalau misalnya lo puasa di sini sahur 2:30, imsaknya buka jam 9:30 malam. Ini jam 9:15 masih terang kayak gini. Yang terpenting adalah selama kita di Inggris 10 hari ini kita merasakan cuaca hujan, cuaca panas kayak hari ini, cuaca dingin waktu kita di Birmingham, cuaca mendung, dan yang terpenting adalah gue pakai Chief Pomade, tahan lama banget sih di dalam tahan lama banget sih di semua cuaca, suhu, keadaan, dan yang paling penting adalah lo harus pakai Chief Pomade.